Assalamualaikum guys, kembali lagi bareng aku Faiza. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat terus ya. Amin. Oke, jadi di video kali ini aku mau review 2 merek susu kambing Etawa terbaik yang pernah aku coba. Dan taraaa, ini dia 2 merek susu kambing Etawa yang bakalan aku review ke kalian. Sebelum aku mulai reviewnya, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian ada yang udah pernah coba 2 merek susu kambing Etawa ini yang bakalan aku review? Kalau kalian udah pernah coba, di komen ya. Oke, langsung aja kita review 2 merek susu kambing Etawa terbaik menurut aku. Oke, di sini aku mau review yang pertama dari susu kambing Etawa merek Etawa Lin yang ini ya. Dalam satu dus isi 200 gram ini dia itu harganya Rp90.000. Lanjut di sini aku mau review dari segi rasa si susu kambing Etawa merek Etawa Lin ini. Kalau dicium langsung seperti ini, wanginya itu persis kayak susu kambing Etawa pada umumnya. Tapi kalau udah bentuk seperti ini, itu udah beda lagi aromanya. Dari segi aroma, kalau udah diseduh kayak gini ya, udah dituangkan air, ini tuh wanginya jadi berbeda teman-teman. Dari segi aroma, ini wangi jahenya itu yang paling dominan, yang paling pekat. Terus kayak wangi jamu. Kalau kalian pernah nyium aroma wedang jahe, persis banget kayak gitu. Dan susunya ini warnanya bukan putih ya teman-teman, beda dari susu kambing Etawa pada umumnya. Nih kalian bisa lihat ya, lebih ke kuning gitu loh, kuning krim-krim gitu. Oke, ini aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari segi rasa, ini tuh berasa rempah-rempahnya kayak jamu gitu teman-teman. Kalau teman-teman suka jamu atau produk-produk herbal, aku yakin pasti bakalan suka. Karena ini di badan juga enak, ngangetin banget. Apalagi kalau misalnya kita minum dalam keadaan yang masih anget. Dan dari manfaat si susu kambing Etawa merek Etawa Lin ini, dia itu bagus banget untuk mengatasi nyeri sendi, pegel-pegel, bahkan asam urat pun bisa teratasi kalau kakaknya rutin minum si susu Etawa merek Etawa Lin ini. Lanjut review yang kedua, si susu kambing Etawa merek Etawa Nesia atau Etawa Biru. Untuk isi 200 gram ini, harga si susu kambing Etawa merek Etawa Nesia atau Etawa Biru ini harganya Rp85.000. Oke, lanjut di sini aku mau review dari segi aroma, dan ini aku mau langsung cium dari kemasannya. Ini masih dalam bentuk serbuk. Aromanya sama kayak susu pada umumnya. Dan kalau udah diseduh jadinya seperti ini, warnanya itu creamy kayak susu pada umumnya. Cuma emang agak sedikit kuning, tapi dikit ya teman-teman ya. Ini masih kayak bentuk warnanya itu kayak susu, cuma emang ada warna kuningnya aja dikit. Dari segi aromanya pas udah diseduh kayak gini, ini gak bau amis sama sekali dan gak bau perengus. Lanjut kita coba dari segi rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manisnya pas, dan kalau menurut aku ini tuh creamy. Yang aku suka dari si susu kambing Etawa Nesia ini atau Etawa Biru, dia itu kandungan susu kambing Etawanya itu 80% dan ada kandungan ekstra daun kelornya. Yang kandungannya itu bagus banget untuk menurunkan kolesterol dan mengatasi permasalahan persendian. Dan manfaat lainnya dari si susu kambing Etawa merek Etawa Nesia ini atau Etawa Biru, dia bagus banget untuk menjaga imun tubuh kita, jadi kita tuh jadi jarang sakit. Si susu kambing Etawa merek Etawa Nesia ini bikin nafas aku tuh kayak enteng gitu loh teman-teman, jadi kayak lega aja gitu kalau abis minum susu kambing Etawa merek Etawa Nesia ini. Dan ini juga bagus untuk mengatasi pegal-pegal. Dan si susu kambing Etawa Nesia ini yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada di badan aku. Nih kalau dideketin warnanya kayak gini teman-teman.
Oke, jadi urutan pertama susu kambing Etawa terbaik menurut aku ada di si susu kambing Etawa merek Etawanesia, dan yang kedua dari si susu kambing Etawa Lin ini. Buat kalian yang mau coba boleh banget, atau kalian yang udah pernah cobain boleh banget nih tulis di kolom komentar apa yang udah kalian rasakan setelah minum si susu kambing Etawa merek kedua ini. Jadi gimana, kalian mau coba susu kambing merek Etawa Lin atau Etawanesia? Oke teman-teman, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube aku dan nyalakan terus tombol notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.